lebih tepat. Lepas tu ada nasi. Red rice. Red rice. Okay, selamat pagi. Good morning. Menu hari ini ya. Okay, menu seterusnya kita dapat dari Manate. Manate ya. So hari ini saya nak rasa lamb lah pula lah. So asyik makan ayam je kan. So kita tukar pula lah resipi suku-suku separuh kita. Yang ni beras sama lagi. Kita pakai beras merah. Lepas tu saya order lamb hari ini. Okay. So first kali sayur. Dia ada coral eh. Is it? Okay, salad. Kemudiannya ada brokoli. Situ ada juga carrot, snow beans. Okay. Carrot, snow beans. Bagus ni sayur dia banyak. Okey. Kemudiannya sini kat sini. Kita ada kubis. Cabbage biasa dan juga blue cabbage dan juga normal cabbage lah. Okey. Banyak macam. Dia sejak makan sehat ni saya suka sangat sayur. Sebab apa dia mengenyangkan dan dia rasa badan kita pun akan lagi sedap lah bila kita makan banyakkan fiber daripada sayur-sayuran. Okay. Okay. Dia ada mashed potato tapi saya tak makan mashed potato tu. Kita bagi anak pula. Okay. Ini kibis lah. Oh, boleh repeat. Okay. Kita bagi dalam beg plastik je ni. Enam. Okay, dia ada tiga. So saya ambil satu. Enam. Dua. Saya ambil dua untuk hari ni. Okay. Ngam. So satu lagi tu bagi kat Aisyah pula. Okay, inilah menu hari ni daripada Manate. Manate tu dia punya kambing dia lah. So tapi yang lain semua tu yang kita buat dari sendiri. Okay. Ambil gambar. Okay. Hari ni kita ada lamb ni medium ya tadi, medium well. Lepas tu dengan sayur yang banyak warna. So bagus eh. Suku-suku separuh. Kita ada broccoli dan juga macam-macam lagi lah. Okay, saya nak rasa dulu lamb dulu. Ui, luar gitu je kami. Kena potong. Ya, kena. Kena pakai potong lah sebenarnya. Tak apalah. Kena potong je, tak apalah. Okay. Lepas tu ada nasi. Red rice. Red rice. Okay. Saya kena letak sos sikit lah. Bagi garlic sauce cuma. Cuma tak boleh banyak sangat. Kau nak bagi rasa je. Okay. Bonek. Macam tu. Sedap ni. Okay, itu saja. Kita sambung lagi. Hari ni saya makan kambing je hari ni. Day berapa ni? Ini menu ke day kelima. Okay, bye.